Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Pak Guru. Channel yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Jadi bebas di sini paling 3 tahun. Tidak boleh ada hubungan. Kawin-kawin, berumah, berdagang, dan berdagang. Kami Nabi Muhammad menggerjel batunya, perutnya dengan batu, supaya menghilangkan rasa lapar. Saya tanya, ada enggak tokoh masyumi para kiai para mubalik yang karena dakwah dia kelaparan kemudian perutnya digerjel oleh batu? Ada enggak? Tidak ada. 3 tahun di betot dan lapar. Sahabat ingin makan sop, rumah yang sudah hitam dicuci, direbus supaya sop itu ada rasa daging. Itulah partai ideologis yang dipimpin oleh Nabi besar Muhammad SAW di suasana sebelum hijrah yang sangat minoritas. Sudah dibekot tetap saja dan Muhammad tidak berdeming, tidak berdisa untuk tetap berdakwah. Maka kafir akhirnya Abu Mutalib dipanggil oleh penguasa rezim Arab Mekah. Ya Abu Mutalib, pernahkah Anda luar biasa? Kalau tidak tak main lah melakukan ini. Ya. Kalau begini aja deh. Kalau dia menjadi raja, siapa jadi raja? Bukan wakil raja, nggak ada pemilihan. Bukan calon wakil raja tidak. Jadi raja langsung. Kita membangun, kita beak menjadi raja Mekah. Kalau menjadi orang kaya, kita tumpukan harta kita supaya itu menjadi orang terkaya. Kalau ingin punya isi cantik, kita tumpukan dari sisi Mekah. Kita adakan pemilihan konteks kita. Kita kawinkan dengan Muhammad asal dia berhenti datang. Abu Talib panggil dengan Muhammad, disampaikan apa maunya rezim puasa. Kemudian beliau menjawab, lalu wajah bersama saya ini. Walaupun Allah punya sari dan aturkan adalah Allah lingkar duna. Padahal mereka bisa menetapkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini. Dakwah kami, kau nabi, kau musyrik, kau zalim. Allah lingkar duna atau aku binasa. Ini Hizbullah sebelum hijrah dalam kesulitan. Nabi Muhammad tetap tidak mau menjual akidahnya, tidak mau menjual agamanya demi kedudukan, demi anggota partai supaya masuk DPR. Tidak. Akhirnya rezim mengalah ke negara-negara dan membentuk DPR di Tunggul Muhammad. Mohon lagi dia siapa yang saya putih. Ini kalau kayaknya ikut NUG ini. Kalau NUG kayak gitu nih. Sudah aja. Ini jadi orang sama. Disuruh duduk. Tapi pun, kalau isu besar. Nah ini perlu kita pahami bahwa sebetulnya antara Dewan Dakwah dan Masyumi adalah sudah terlalu. Akhirnya saya ingin mengatakan bahwa saya memfarduaikan diri saya untuk mendirikan partai baru yang ideologis, kafah, islamik. Secepat mungkin, sesegera mungkin, kalau perlu hari ini kita deklarasikan. Karena partai ideologis kafah islamik tidak perlu masa, tidak perlu dana, tidak perlu uang. Yang diperlukan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Berpolitik, mendirikan partai politik Islam yang ideologis apa adalah fardu kifayah. Tapi saya memfardu ayatkan diri saya. Saya berikhtiar Khalil Ridwan menghukumkan fardu haid untuk mendirikan partai yang ideologis kafah Islam. Allahu Akbar. Bukan soal menang, bukan soal kalah, bukan soal masuk DPR atau tidak, tapi kita ingin menjawab panggilan Allah. Hayal al-falah, hanya dalam partai politik kita bisa melindungi Islam.
Islam dan umat Islam. Itulah yang saya inginkan, mudah-mudahan. Apakah ada di dalam ruangan ini yang sama dengan saya? Yang sama dengan saya memperlu ayatkan diri yang berdiri terpati berhenti yang hidup di kafir kafir. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar.